Bukan, saya mau melihat kalau dia ada yang lain ya. Tidur di bawah meja bisa sampai 3 jam ya, Bang ya? Tidur di atas kursi. Oh. Bapak nginep sini. Nginep di bawah kolong meja, Bang ya? Moto aja, moto banget. Wih, moto banget, Bang. Moto banget. Cakep, Pak ya. Asik. Ya, akhirnya ini tadi ya kan udah selesai ya. Proses pembuktian di lapangan, artinya ini ada tangkap tangan ya. Artinya ada dugaan, mungkin sudah bukan dugaan lagi karena tadi sudah dibuktikan bahwa di dalam mobil dinas Pak Camat ya kan setelah dibuka benar ada banner-banner dari calon ya kan. Nah, artinya ini sudah juga kita laporkan. Dilaporkan juga ke Bawaslu dan ini juga hari ini kita minta langsung diproses ya. Kemudian langsung memproses untuk apa? Untuk istilahnya ya apa-apa yang telah menjadi dibuktikan artinya bisa langsung diproses. Nah, artinya Bawaslu juga sudah berkomitmen ya kan dengan Artigom itu bahwa ini akan diproses secepatnya sehingga apa? Sehingga nanti tidak ada lagi simpang siur ya kan pemberitaan atau apa-apa masalah ini. Nah, ini sudah clear hari ini ya. Insyaallah tadi sudah dibuka artinya sudah ini clear. Nah, selain ada banner juga ada kaos tadi ya, ada kaos. Berapa banner nih, Bang? Ya itu sekitar 1100 kayaknya. Ya kalau kita hitung itu sekitar 1100 kayaknya masing-masing desa mau dikasih 100 itu kayak ini. Oh, iya. Karena kan kita ada rilis juga 11 desa yang mau dikasih. Ya kan? Nah, insyaallah itu kayaknya kita apresiasi kepada masyarakat Kabupaten Pesawaran yang ikut berpartisipasi di dalam pengawasan pilkada ini dengan bagaimanapun caranya. Nah, terus terkait temuan hari ini itu akan kita tindak lanjuti hari ini juga dan pun seperti barang bukti seperti banner-banner, terus juga ada kaos tadi yang di dalam mobil itu akan kita amankan dan juga dan mobilnya pun nanti akan kita sementara akan kita bawa terlebih dahulu sebagai barang bukti seperti itu. Jatuh HP, kenapa Bang? Harus bangun tidur. Bangun tidur? Nanti kan lagi Kita lihat nomor berapa ya? Bukan saya mau melihat kalau dia ada yang lain ya.
namanya, Pak? Siapa namanya? Indra. Tinggal di mana, Pak? Di karang mana, Pak? Tidur di bawah meja 3 jam, Pak. Tidur, Pak. HP-nya jatuh. Oh, itu memang mobil. Mobil ini Bapak yang bawa, Pak. Bukan. Nganternya kok pakai celana pendek, Pak? Tidur di bawah mejanya bisa sampai 3 jam, ya, Bang, ya? Tidur di atas kursi. Oh. Bapak nginep sini. Bapak nginep sini, Pak. Nginep di bawah kolong meja, Bang, ya? Moto banget, Bang. Oh, cakep, Pak, ya? Asik. Ya, akhirnya ini tadi, ya kan, udah selesai, ya. Proses pembuktian di lapangan, artinya ini ada tangkap tangan, ya. Artinya ada dugaan, mungkin sudah bukan dugaan lagi karena tadi sudah dibuktikan bahwa di dalam mobil dinas Pak Camat, ya kan, setelah dibuka benar ada banner-banner dari calon, ya kan. Nah, artinya ini sudah juga kita laporkan, dilaporkan juga ke Bawaslu, dan ini juga hari ini kita minta langsung diproses, ya. Kemudian langsung memproses untuk apa? Untuk istilahnya, ya, apa-apa yang telah menjadi dibuktikan artinya bisa langsung diproses. Nah, artinya Bawaslu juga sudah berkomitmen, ya kan, dengan Artigom itu bahwa ini akan diproses secepatnya. Sehingga apa? Sehingga nanti tidak ada lagi simpang siur, ya kan, pemberitaan atau apa-apa masalah ini. Nah, ini sudah clear hari ini, ya. Insya Allah tadi sudah dibuka, artinya sudah ini clear. Nah, selain ada banner juga ada kaos tadi, ya. Ada kaos. Berapa banner ini, Bang? Ya, itu sekitar 1.100 kayaknya. Ya, kalau kita hitung itu sekitar 1.100. Kayaknya masing-masing desa mau dikasih 100 itu kayak ini. Oh, iya. Karena kan kita ada rilis juga, ya. 11 desa yang mau dikasih. Ya kan? Nah, insya Allah itu kayaknya. Kita apresiasi kepada masyarakat Kabupaten Pesawaran yang ikut berpartisipasi di dalam pengawasan pilkada ini dengan bagaimanapun caranya. Nah, terus terkait temuan hari ini, itu akan kita tindak lanjuti hari ini juga. Dan pun seperti barang bukti, seperti banner-banner, terus juga ada kaos tadi yang di dalam mobil, itu akan kita amankan, dan juga, dan mobilnya pun nanti akan kita sementara akan kita bawa terlebih dahulu sebagai barang bukti seperti itu. Jatuh HP, kenapa, Bang? Harus bangun tidur. Bangun tidur? Nanti kan lagi